Nah, ini salah satu proses bagian paling penting dari ulos, sebuah pembuatan selamat ulos, dasarnya. Jadi sebelum dalam bentuk kain, benang dipintal dulu, dari mana dasar, dikasih warna, sesuai warna selera nanti oleh pembuatnya, hingga nanti membentuk kain ulos jadi. Ini salah satu prosesnya. Dan masih dilakukan secara manual. Alat yang manual. Semuanya disebut manual, mulai dari pemintalan benang sampai dalam bentuk ulos. Makanya satu ulos itu, waktunya sangat lama, bisa sampai seminggu dua minggu tergantung unitnya. Bahkan bulan. Baik, luar biasa. Terima kasih.